Suasana liburan budaya plesir mendekati akhir tahun dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke pantai wisata. Momen berwisata ke pantai mengisi hari libur ini sudah menjadi budaya yang dinamakan plesir oleh warga Muntok, Bangka Barat. Mandi laut merupakan hal yang tak tertinggalkan baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Untuk menambah semaraknya budaya plesir, pihak pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri mengadakan budaya seni Jawa seperti reog, juga budaya tradisional Cina Tionghoa, pertunjukan barongsai, serta budaya Melayu lainnya seperti tarian kucing. Acara budaya plesir ini sudah berlangsung beberapa hari yang biasanya dimulai hari Sabtu dan Minggu. Tidak ada acara ritual khusus dalam budaya plesir, melainkan warga hanya berbondong-bondong mengunjungi sejumlah pantai wisata yang terdapat di Muntok, Bangka Barat untuk mengisi waktu liburan luang. Salah satunya, pantai wisata yang ramai dikunjungi adalah Pantai Wisata Batu Rakit. Sekalipun pantai wisata ini kerap dilihat warga timbulnya buaya air asin atau dikenal buaya muara, tidak menjadi halangan warga untuk mandi di laut. Sebab buaya muara yang berkeliaran di Pantai Muntok Asin yang berdekatan dengan Pantai Wisata Batu Rakit ini hanya memangsa ikan. Budaya plesir warga Muntok juga membawa berkah bagi sejumlah pedagang makanan yang terdapat di pinggir pantai wisata. Warga juga biasanya memanfaatkan budaya plesir mengunjungi sejumlah pantai wisata sampai dengan menjelang dan malam pergantian tahun baru. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani mewartakan.